Halo, selamat berjumpa dengan kami dari tim Indogamers TV. Kali ini produk yang kami perkenalkan adalah sebuah gaming headset. Dia mengklaim pro gaming headset dari HyperX. Kita lihat nih. Compatible with PC, PS4, Mac, and Mobile. Wow, sangat compatible sekali sampai ke PS4 yang terbaru, PS4. Kita bisa lihat di sini. Mobile bahkan juga bisa compatible. Mungkin bisa dipasang di tab atau di mana. Mini stereo jack plug 3,5 mm. Memory from earpad. Memory foam. 53 mm driver. Wah, ini lebih dalam lagi, 53 mm driver. Pure hi-fi. Design in Sweden. Jadi ini didesain di Swedia. Sepertinya ini cukup bagus, sangat bagus malah untuk headset gaming. 53 mm drivers. Solid aluminium build. Sangat berat karena ini. Detachable mic. Mic-nya bisa dicopot-copot. Interchangeable ear cup. Earcup-nya yang bisa diganti-ganti mungkin busanya. Oke, di sini ya, di bagian belakang kita bisa lihat pro gaming headset aluminium build. Di sini dari aluminium. Kemudian soft leather band, ininya lembut katanya dari kulit. Audio control box, leather velour cup, ini juga dari kulit ya, queen. Detachable mic, mic yang bisa dicopot. 43 driver, millimeter driver, dan closed ear cup. Jadi begitu ditutup harusnya kedap. Oke, dari bungkusnya sih oke lah, lumayan sangat kokoh, baik. Cuma tidak ada untuk yang dibuka sehingga kita bisa melihat dalamnya terlebih dahulu. Itulah gunanya unboxing, sehingga Anda tidak perlu menebak-nebak seperti apa, cukup tonton aja video dari kami sebelum Anda berkeinginan untuk membeli. Oke, dari produk HyperX ini, saya sudah sangat tertarik dengan bentuknya. Keras sekali. Oke, di bagian dalamnya kotaknya lebih elegan, jadinya jatuhnya mungkin Anda bisa mungkin kira-kira bentuknya seperti kotak sepatu yang elegan ya. HyperX silver di sini, lainnya hitam dove black begitu. Bagus sekali dan sangat kokoh, seperti sangat rapat. Bungkus dengan baik, ketebalannya juga bagus. Nah, kayaknya kita bilang ini kita unboxing headset atau sepatu. Ini ada kata-kata pengantar dari HyperX Team. Welcome to HyperX Team. You are now on your way to ultimate gaming experience. Bla 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 bla. HyperX General Manager. Wow. Langsung kita mendapatkan ucapan welcome dari General Manager HyperX. Busanya juga benar-benar melindungi. Oh, ini sepertinya benar-benar produk yang premium ya. Saya bilang saya tadi sepertinya akan suka sekali. Oke, di sini ini adalah mic-nya, detachable mic. Mic-nya walaupun detachable bisa dicopot-copot, tapi di sini kelihatan sekali premium, sudah terbungkus dengan busanya, dan ini sangat fleksibel sekali. Memang dirangsang untuk fleksibilitas colokan mic-nya. Oke. Kemudian di dalamnya ada ini sepertinya tas khusus untuk headset ini sendiri. Jadi apabila Anda ingin membawanya mobile atau berpergian, wow, tasnya mereka sudah menyediakan tas yang sangat bagus, tebal tapi tidak ini banget. Jadi ada sirkulasi udaranya. Di dalam tas tersebut tadinya terdapat beberapa macam ini yang akan kita lihat nanti. Ini tas ya. Dalamnya apalagi? Kita buka ini. Wow, kita tertipu, Anda belum beruntung, tidak ada apa-apa isinya. Tutup lagi kalau begitu. Ini apa ini? Nah, kami mendapatkan sebuah alat nih.
Kegunaannya sepertinya ya. Nih. Jadi dari 1 3,5 mm jack menjadi 2. Mungkin ini kegunaan untuk apa nanti kita akan cari tahu. Dan ini adalah ini ada lagi. Oh, Anda belum buntung lagi. Alatnya sendiri simpel sih, kecil, tidak sebesar kotaknya gagah, tapi sepertinya enak ya, fleksibel, aluminium. Di sini sangat lembut, saya sudah rasakan pegang sendiri, sangat lembut fleksibilitasnya. Ini juga tadi sudah begitu fleksibel yang di sininya, tetapi oke lah, ini sudah bisa begini, bagus. Ini logo HyperX, simpel sekali, tidak ada banyak macam-macam apa namanya, keterangan-keterangan. Mungkin lampu kita belum tahu ada apa tidak, ada LED-nya. Nah, di sini untuk mic tadi, detachable mic. Nah, seperti ini. Jadi kalau tidak digunakan, copot saja. Takutnya kelemahan dari detachable mic adalah sering colok-colok lepas, itu gampang atau enggak. Oke, panjangnya sendiri sekitar 1 meter. Di sini kita lihat dua ya. Satu untuk headset dan satu lagi untuk mic, dan di sini ada kabel penyambungnya apabila kalian out untuk input ke PC Anda hanya ada satu colokan mic dan ini sekaligus. Atau saya belum tahu kalau slot di PS4, Mac dan lain-lain yang tadi dia compatible. Ya, mic-nya sendiri simple, cukup sederhana. Saya akan lebih suka kalau dia berwarna hitam doff di sininya. Tapi di sini mungkin edisi yang berwarna putih. Tidak terlalu berat sih memang. Tapi ya kalau terus-terusan di atas kepala dengan berat seperti ini, cukup pegel juga. Nah, ya, rasanya ketahanan 2-3 jam. Selanjutnya di sini kita punya ini yang dinamakan adapternya. Jadi dari sini mungkin akan lebih baik lagi yang tadi itu, kabel tadi kita copot dan kita masukin ke yang sini ya, karena ini adalah adapter yang berguna untuk membuat suara menjadi lebih gimana gitu, lebih gres. Ini volume sepertinya, dan di sini ada sebuah kalau tidak tahu gunanya apa, belum ada. Ini juga ini volume, ini ada juga tombol pencet on off mic sepertinya ya. Adapternya di sini, keluarnya outputnya dua juga. Oke. Okay. Selanjutnya ini tadi ya, kemudian ini adalah cadangan ya, mungkin atau bagi kalian ingin mengganti-ganti ini, jadi detachable, bisa dicopot sini, ini kalian bisa ganti yang baru, yang satunya untuk dicuci. Ini cadangan. Banyak sekali kabel yang berada di sini. Kemudian ini adalah kabel lagi, mungkin diperuntukkan untuk berbagai ini. Oh, yang ini tadi yang jadiin satu mungkin untuk mobile ya, untuk dipakai di iPhone, Android, jadi bisa sangat baik. Kemudian di sini juga ada kabel lagi, saya rasa untuk perangkat lain juga. Yang dari tadi saya bingung, saya cari adalah manual box-nya. Oke, kita coba cari di bagian bawah ada nggak ya? Oke, sudah tidak bisa dibuka lagi. Di bawah sini hanya ada table of hazardous. Tidak ada. Bagian bawah juga tidak ada. Berarti tidak ada manual. Sayang sekali ya. Entah barang yang dikirim kami kelupaan memasukkan manualnya, atau memang
membeli produk ini tidak ada manualnya. Tapi jangan kecewa, jangan khawatir, kalian bisa langsung buka di ini produk HyperX dari Kingston ya. Kalian bisa buka di kingston.com/hyperxcloud. Oke, mungkin di situ akan ada manual dan driver apabila ada dibutuhkan. Free technical support, garansi 2 tahun ya. Oke, sampai di situ saja unboxing, kita akan masukin proses review. Kali ini kita akan melakukan review terhadap HyperX Cloud, sebuah headset gaming dibantu oleh rekan saya Indra sebagai model di sini, dan dia juga sudah melakukan, bukan riset ya namanya, sudah merasakan performa dari headset ini sendiri. Kita lihat dari tampilan tampak samping, nah seperti ini tampak sampingnya, cukup ideal juga. Untuk tampak belakang, coba, nah tampak belakang cukup simetris, dan terakhir adalah tampak depan. Untuk letternya ini sendiri, ini bisa kita posisikan ya, bisa diminimize, bisa di besarkan atau kecilkan. Tidak ada pernak-pernik lain di sini seperti lampu ataupun embel-embel yang lain-lain. Di sini benar-benar pure headset gaming. Oke, kita akan sedikit melakukan pertanyaan dengan rekan Indra yang sudah mencoba ini. Bagaimana dari segi quality audionya dan juga quality audio output, yaitu dari headset dan quality input, input dan output dari mic. Untuk kualitas suara, setelah seharian saya pakai untuk nonton film, untuk bermain game, dan untuk mendengarkan musik, headset ini memang cocok sekali dan bisa dibilang suatu perpaduan yang komplit ya, bagi Anda yang tidak ingin merasa diganggu. Noise cancellernya sangat bagus, bekerja dengan perfusi dengan baik. Yang pasti kualitas suara 7,1 nya membuat Anda lebih nyaman dan berasa masuk ke dalam dunia game saat bermain game. Oke, jadi dari quality audionya sudah 7.1 ya? Iya. Oke. Nah, kalau dari segi kenyamanannya sendiri, di sini ada terdapat leather, lapisan kulit. Di sini juga busanya katanya di lapisan luarnya terdiri dari kulit. Iya. Juga dari beratnya sama press ke telinga bagaimana? Percaya-percaya saya udah pakainya 8 jam dan masih tidak mau melepas headset ini karena saking nyamannya. Headset ini memang dari mulai kepala, telinga, tidak ada beban yang sangat menumpuk kepada kita. Jadi selama apapun kita pakai masih tetap nyaman, tidak akan merasa pusing. Dari suaranya pun, perpaduan suara dan berat ini pun kita sangat balance. Benar-benar cocok ya buat Anda-Anda yang benar bekerja dalam waktu lama. Gaming dalam waktu yang lama gitu ya? Gaming dalam hiburan yang terlalu. Oke, kemudian dari mic-nya sendiri ini tidak begitu mengganggu ya? Iya, enggak sangat mengganggu. Oke, okay. Kalau untuk panel instrumen ini sendiri cukup membantu atau seperti apa? Ya, sangat membantu. Jadi di sini ada apa aja, tombol volume ya? Volume, yang ini tombol mic. Ini on off. Iya, on off dan mic-nya. Totalnya ya. Ini berfungsi sebagai sound card juga ya? Iya, sound card. Jadi tidak perlu ada kayak remote-remote install ataupun mesti download software-nya secara online lama. Jadi ini pure plug and play ya, langsung. Website-nya sendiri pun tidak kita temui adanya sebuah software pendukung ya. Jadi langsung. Ini juga bisa dicopot. Iya. Pakai play ya. Semuanya simple. Jadi simple, nyaman dan cocok untuk para gamers. Iya. Headset ini sendiri kami dapat cari informasi harganya berkisar 899. Benar ya? Iya. 899. Apa 89,9? 899. 899. Ya. Enggak lah, pasti 89, sekian dolar. Kalau besaran dolar ya. Dolar. Oke. Okay. Jadi cukup di situ aja review dari
HyperX Cloud ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke, kali ini kita akan coba mereview dibantu oleh rekan saya, Indra, sebagai model di sini. Lumayan buat model sampul ya. Sampul Yasin cocok ya. Ah.